salam supranatural, namaste. Nah ini kami ada klien VIP ini, ingin tahu kodam dari masing-masing pendawa pusaka beliau ini. Dia ada di sini tapi nggak boleh disert. Nah ini ada keanehan, kami baru dapat pemahaman ada kejubung virus, apa ini yang hitam ini? Virus, nah. Jadi kalau kita melihat secara matematika ada misalkan 20 batu, secara teori batu kodamnya ada 20 gitu kan, tapi ternyata ini enggak. Jadi dalam hukum kodam ini yang kuat menguasai semua ini, jadi yang lainnya kosong, minggir. Tapi bukan berarti kosong, beliau minggir. Jadi kami lihat yang paling kuat ini. Jadi kodamnya itu sosok wanita pakai kipas-kipas selendang gitu. Nanti kita coba mediumisasi. Ada 20 batu, kodamnya cuma satu. Teorinya ada 20 kodam, tapi enggak, yang lainnya minggir. Jadi yang paling kuat yang berkuasa, satu. Ini jenis batu uniknya pesanan VIP. Jadi kodamnya yang kuat ini atau ini, dia bisa pindah-pindah. Keunikan sisi dunia yang kita nggak mengerti. Assalamualaikum ya kodamnya. Assalamualaikum ya kodamnya. Wahai kodam yang ada di batu ini masuk. Baits! Jadi putih gitu, nyapet-nyapet gitu yang kami lihat setelah terawang itu. Lincah gitu, nyapet-nyapet selendang. Nanti kita tanya dia dari mana. Neng, salam Neng. Salam ya. Putri ya. Putri ya. Tapi aku melihatnya dalam bentuk hitam putih ya. Oh gitu. Apa fungsimu Neng? Buat apa Neng? Aku manggil Neng. Kamu Chinese? Chinese? Oh Chinese. Padahal bukan batu dari Cina ini ya. Oh. Apa kamu? Pesilat? Wanita gitu ya? Petarung gitu ya? Cantik. Apa fungsimu dalam dunia setelah dimasuk dalam kodam batu ini? Berantem. Oh, jagain tuannya gitu ya. Oh. Apa makanannya? Cara merawatnya? Hiyo ya. Enggak aneh-aneh, cuma hiyo ya, bau hiyo itu. Hiyo yang aku bakar ini suka ya, cocok ya. Oh, iya. Betah kamu di sini setelah dibikinin gini. Kenapa kok yang lainnya pergi? Cuman kamu yang dominan. Apa itu? Kenapa itu? Hukum alam. Karena mereka kasihan sama kamu, sungkan, atau kamu yang powernya lebih kuat? Kenapa itu? Kamu lebih kuat? Enggak. Oh enggak. Teplosiro gitu ya. Karena kamu wanita, mereka enggan gitu ya. Walah, ya Allah. Putri pakai baju putih, hitam gitu ya. Putih sama hitam gitu ya. Kayak pendekar kungfu wanita gitu ya. Keren. Cocok sama tuan kamu ini.
cocok ya, harus sering-sering bakar hiu gitu ya. Ada pertanyaan bro, apa ya, apa kodam yang lain bisa dimasukin juga? Kenapa nggak mau? Sungkan. Kamu yang nggak mau atau yang lain nggak mau? Kamu yang nggak mau? Kamu yang nggak mau ya? Oh bukan, mereka nggak mau. Oh sungkan gitu ya. Walah ya Allah. Karena kamu wanita lembut gitu ya. Kamu masuk sendiri ke batu ya? Dimasukin orang. Oh, isian ini, kodam isian. Diisiin orang ya? Diisiin orang. Tukang pengrajin cincin. Dari sananya, penjual batu. Penjual batu. Yang isi penjual batu. Oh. Waktu proses pembikinan ini terisi ini. Atau nggak tahu, atau proses pembentukannya sisi, sebuah sisi yang unik ya. Kami baru dapat memahami di luar logika. Ada lagi bro, cukup ya? Tunggu, kegunaan kamu buat berantem atau buat wibawa? Buat wibawa atau buat berantem? Buat wibawa. Dua-duanya, berantem dan wibawa. Ya, dua-duanya ya. Siap-siap. Masih kasih. Mesti dipakai, baru nempel, atau nggak usah dipakai, tetap ngikut. Nggak dipakai, tetap ngikut. Tetap ngikut, nggak dipakai. Kuat ya, kebanyakan kodam, kuat ya. Tanpa error nggak? Nggak. Bantuin dia ya, jangan emosional ya. Oke. Putri, makasih ya. Kamu kembali, salam. Tunggu. Bakerja aku merosulungin anfusikum ajijim alaih alaikum marisum baik. Putri kuat, putri cantik, putri kasar. Tuh, dua, tiga. Ich! Gak kuat dia kayaknya perempuan. Terus dulu muntah. Simpen dulu bro, di tas lo apa dia? Tas saya di situ. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam.